Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di my YouTube channel Devati. Kabar dan info menarik, terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Oke, para sahabat Leslar, mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, tentunya Mimin ada kabar gembira ya dari para fans Leslar lovers. Ada unggahan ini dari TikTok, pertama kali ketemu Lesti Kejora pas kondangan. Aslinya baik banget, cantik banget, kakak Rizky Billar juga ganteng banget ya. Padahal lagi sibuk jagain istrinya dan banyak wartawan juga, tapi masih mau diajak foto berdua sama anak aku. Itu komentar dari para fans ya. Kemudian di sini terlihat banget, jelas banget aku melihat Lesti dan Rizky Billar dalam jarak dekat ya. Itu aslinya cantik banget guys. Dipoto aja udah cantik, apalagi aslinya ya. Kemudian kakak Rizky Billar juga sayang banget sama Bunda Lesti. Dan ini dia foto bersama anaknya fans Lestar Lovers. Kemudian untuk kabar berikutnya, ada kabar gembira dari Kak Nova dan Oma Dewi ya. Oma Dewi lagi berada di Jepang, namun katanya lagi kangen banget nih sama Abang El. Wah, bukan hanya Oma Dewi saja nih yang kangen, Mimin juga kangen banget. Kemudian para fans Leslar lovers, warga Konoha khususnya kangen banget ya sama Abang El dan Leslar. Kemudian saking kangennya nih, Oma Dewi sampai mengunggah postingan bersama Abang El di Instagram pribadinya. Kemudian menuliskan sebuah kalimat caption, "Masya Allah, kangen Abang El." Padahal baru beberapa minggu ya di Jepang, udah kangen aja. Ada komentar dari akun @leslarcintadamai, "Kita juga kangen, pakai banget nih menunggu vlog Abang El kapan tayangnya." Kemudian ada komentar yang lain, ada akun @faulinaster, "Masya Allah, tabarakallah, semua Leslar family sehat selalu ya. Semoga semuanya senantiasa diberikan keberkahan dan kebahagiaan dunia akhirat. Dan Abang Fatih, penyejuk dan penyemangat semua keluarga besar ya, tumbuh menjadi orang yang hebat dan pastinya bermanfaat bagi orang banyak. Bukan cuma Oma sama Opah nih yang lagi kangen, kita juga kangen banget. Beberapa hari ini vitaminnya belum komplit nih guys muncul ya. Mudah-mudahan hari ini paket komplit muncul, amin." Dan banyak sekali doa yang dipanjatkan oleh para fans Leslar lovers untuk keluarga Leslar. Semoga Allah memberkahi, semoga diberikan kesehatan, kesuksesan, kebahagiaan, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Oke, para sahabat, sambil nunggu vitamin selanjutnya, tetap stay tune terus di channelnya Mimin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.